Aksi seekor kucing yang mengikuti pemiliknya pergi salat tarawih di masjid viral di media sosial. Diketahui tingkah hewan menggemaskan itu direkam dalam sebuah video amatir dan diunggah oleh pemilik akun TikTok @insomninda pada Rabu 6 April 2022 lalu. Hingga hari ini, Jumat 8 April 2022, video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 3,6 juta kali. Dikutip dari tribunnews.com, pada Jumat 8 April 2022, terlihat kucing tersebut berlarian ke sana kemari di jalanan mengikuti pemiliknya. Tampak bulu kucing itu dominan dengan warna coklat. Diketahui pengunggah video itu bernama Dininda Septia Arif Fiantini. Ia mengaku video tersebut dibuatnya pada Selasa 5 April 2022 lalu. Dininda mengatakan ia merekam kucingnya yang bernama Gendot itu di sepanjang jalan menuju musola di dekat rumahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Selain itu, ia juga menceritakan kronologi kucingnya ikut mengantarnya salat tarawih. Diceritakan olehnya, setiap akan berangkat salat tarawih, ia sering iseng memanggil kucingnya untuk ikut dengannya. Namun, kucingnya malah benar-benar mengikutinya salat tarawih di musola. Diketahui awalnya Dininda mengaku takut jika kucingnya itu ikut ke musola karena takut mengganggu jemaah lainnya. Akhirnya, Dininda menyuruh kucingnya untuk menunggu di depan rumah tetangganya yang berdekatan dengan musola. Dininda juga tak menyangka bahwa kucingnya itu benar-benar menuruti perintahnya untuk menunggunya selesai salat tarawih. Padahal ia mengira kucingnya itu akan pulang ke rumah atau bermain dengan kucing miliknya yang lain bernama Bagong. Sampai saat ini video itu telah disukai oleh 499,9 ribu pengguna TikTok lainnya pada Jumat 8 April 2022. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!